Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar, salah satunya dari Aisyah Kim, dan juga ada kabar dari Bang Ari Lobster soal Lesti Kejora dan juga Abang Al-Fatih ya sahabat Leslar. Wah, kira-kira seperti apa kabar dan informasi selengkapnya? Tonton dan simak videonya sampai habis ya, dan no di skip ya sahabat Leslar. Oke, baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di sore kali ini, dimana di sini Mimin mengingatkan untuk para sahabat Leslar semua ya, untuk nonton Leslar Entertainment, dimana di sini ada vlog bersama Salih Jaber ya sahabat Leslar. Di sini dalam judulnya, pesan almarhum Ali Jaber agar Salih buat channel YouTube. Wah, nanti nonton ya sahabat Leslar, ramaikan channel atau viewersnya dari Leslar Entertainment ya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih sahabat Leslar, dimana di sini ada unggahan dari Ersendal Putih Billar. Di sini mengatakan, gak nampak bukan berarti diam, tetap bekerja keras membangun bisnis. Bismillah dilancarkan ya, Leslar Metaverse bergabung dengan Indodax ya sahabat Leslar. Di unggahan ini pun tentunya langsung dibanjiri komentar mengatakan, sukses terus kakak, semoga makin maju dan lancar semua usaha-usahanya, semoga tetap meluangkan waktu untuk tampil menghibur di TV nasional, kangen banget penampilan kakak di TV. Komentar lain juga mengatakan, sekarang Billar lebih aktif di belakang layar, namanya baru merintis harus turun sendiri dong. Sambil belajar lebih dalam lagi tentang bisnis, kalau Lesti tetap fokus ke on-cam shooting, sukses selalu buat Leslar, semoga semua yang sedang dikerjakan berkah dan sukses. Amin ya robbal alamin, doa yang baik kita aminkan ya. Kemudian kita lanjut ke kabar berikutnya. Di sini ada unggahan dari akun Instagramnya Amana Venue ya sahabat Leslar soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dimana dalam unggahan tersebut di sini mengatakan, mini goal ex Leslar Family Presscon Amana Venue, semoga sukses untuk seluruh tim, semoga kolaborasi baru sukses Leslar Rizky Billar. Wow nih, bisnis baru Leslar dan mini goal ya sahabat Leslar, mengeluarkan mini goal series Leslar nih. Siapa yang belum punya, yuk buruan punya nih, rugi banget nih kalau nggak punya ya seriesnya Leslar ya sahabat Leslar. Dimana di unggahan ini langsung dibanjiri komentar dari para warganet mengatakan, masya Allah tabarakallah, sukses mini goal as Leslar, amin. Komentar lain juga mengatakan hal yang sama, di sini mengatakan, alhamdulillah barokah, sukses terus kolaborasi Leslar dan mini gold, laris manis mantap ya, semoga bisnisnya laris manis dan tentunya berkah barokah ya. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya ya sahabat Leslar, dimana kita lihat ada unggahan dari Irfan Hakim soal lagu terbaru dari anaknya yaitu Aisyah Kim. Di unggahan tersebut di sini mengatakan, bagaimana tanggapan Lesti soal lagu dari Aisyah Kim
Di sini Bunda Lesti langsung terharu meneteskan air mata ya sahabat Leslar setelah melihat video klip dari Aisyah Kim yang tentunya membuat Bunda Lesti menangis. Masya Allah, si lembut hati dan tentunya wajahnya bikin adem ya sahabat Leslar. Dimana dalam unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar mengatakan Masya Allah, anak baik yang lembut hatinya selalu mendoakan yang terbaik untuk orang lain. Sayang kamu lembut banget. Komentar lain juga mengatakan si Solehah yang berhati lembut yang selalu tulus pada siapapun, yang setiap hari ditransfer pahala oleh pembencinya dan dibersihkan dosa oleh para pemfitnahnya. Masya Allah ya, jadi ikutan menangis melihat Bunda Les ya. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya di mana kita lihat ada unggahan terbaru dari Bang Ari Lobster soal informasi Lesti Kejora dan juga Abang Fatih. Di unggahan Bang Ari ini mengatakan bismillah. Halo sahabat video, marhaban ya Ramadan ya untuk kita semua yang menjalankan. Gimana nih puasanya sahabat Poles? Udah ada yang batal belum? Ngomongin soal Ramadan, Dedek seneng banget karena di tahun ini ada Abang El yang bikin Ramadan kali ini makin lengkap. Selain itu, Ramadan kali ini juga bikin Dedek makin bersyukur akan nikmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke Dedek Lesti dan keluarga kecil Dedek, pengen tahu bagaimana kebahagiaan Dedek menyambut Ramadan kali ini sama dua pria kesayangan Dedek? Temukan jawabannya hanya di Poles Kepoin Lesti, hanya di video ya sahabat Leslar sore ini jam 17.00 waktu Indonesia Barat ya. Spesial bersama Abang Al-Fatih sore ini, jangan sampai ketinggalan ya sahabat Leslar. Si ganteng, si gemes, si lucu dan tentunya bikin candu Abang El ya. Dan yang mana pada unggahan Bang Ari Lobster ini langsung dibanjiri komentar dari para fans mengatakan alhamdulillah, yeay, ada Abang Al-Fatih di Poles, jadi semangat tentunya ya. Komentar lain juga mengatakan makin semangat lihat Abang Al-Fatih sama bundanya. Semangat Lesti untuk Al-Fatih ya sore ini. Jangan sampai ketinggalan Poles Kepoin Lesti, tentunya akan hadir bersama Abang El di video.com jam 5 sore ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan sore kali ini. Tetap stay tune di Leslar Channel ya, karena di sini Mimin akan selalu memberikan informasi terup to date soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.